Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman kita jadi bisa mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang menyempurnakan kehidupan kita ini, dari kesehatan, keturunan, pasangan hidup, makanan, minuman, pakaian, dan segala macam nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, jadilah hamba yang selalu bersyukur, karena Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam firman yang lain, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah, wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan kalau kalian pungkiri nikmat itu, maka siksaku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, manusia yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dan akhirnya puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan juga di fase Madinah 10 tahun dalam proses penyempurnaan agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan atau meninggal dunia atau meninggalkan dunia ini kecuali sudah menyampaikan semua amanah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menghormati beliau dengan memerintahkan seluruh orang beriman untuk mengucapkan salam hormat. Jadi kita sebagai orang muslim dan mukmin setelah memuji Allah alhamdulillah, sangat wajar kalau selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum membaca hadis-hadis dalam bab ini, kita perlu menjelaskan dulu makna daripada judul yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi beliau bermaksud adalah menyampaikan pentingnya setiap muslim untuk saling memberikan nasihat satu sama yang lain. Dan kita tahu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain, idastansahaka fansah lahu. Kalau seandainya saudara meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Jadi ini bab nasihat sangat penting ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Lalu Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. So, demi masa atau demi waktu yang kalian gunakan untuk hidup di dunia, maksudnya maksimalkan baik-baik. Sesungguhnya manusia banyak yang lalai dan rugi, kecuali orang-orang yang mengisi waktu-waktu tersebut dengan iman dan amal saleh. Maka saling menasihatilah, saling memberikan dan mengingatkanlah ya, kebenaran ini, dan juga saling memberikan nasihat dan memberikan peringatan ya, agar bersabar dalam berpegang teguh pada kebenaran tersebut. Dan memang ini bagian daripada agama kita. Dan bagaimana Nabi SAW juga semasa hidup beliau terus menasihati umat ini, terus mengingatkan mereka agar termotivasi untuk mengerjakan amal baik, amal saleh yang diperintahkan Allah SWT, dan mengejar janji-janjinya, serta juga mengingatkan agar menjauhi pelanggaran, tentu agar selamat dari ancaman dan hukuman. Teman-teman sekalian, dalam poin nasihat ini sangat besar keutamaannya, karena memang pada saat Anda memberikan masukan kepada orang lain dan orang lain itu jadi mengetahui atau dapat panduan, maka Anda akan memanen pahala orang tersebut. Misal Anda menjelaskan dan memberikan nasihat agar seseorang itu mengerjakan ibadah sholat, mungkin sebelumnya dia belum sholat, lalu kemudian dia sholat setelah mendengar nasihat Anda, maka nanti kalau dia sholat dan selama dia sholat, Anda akan terus panen pahalanya. Terlebih lagi kalau dia misalnya menjadi seorang guru satu waktu dan dia mengajarkan banyak muridnya, maka makin banyak juga yang Anda dapatkan pahala. Ini contoh saja, dan Anda bisa tarik dalam semua kegiatan kita dalam keseharian, demikian adanya. Ya, artinya setiap perbuatan baik, kalau Anda ajarkan orang baca Al-Quran, Anda tunjukkan orang untuk nasihati untuk berzikir, apapun jenis zikir tersebut, istighfarkah, salawatkah, apa saja misalnya, atau Anda mengingatkan orang untuk bersedekah atau bakti dengan orang tua atau menjenguk orang sakit, semua itu akan mendatangkan pahala yang melimpah kepada Anda, karena Anda telah menasihatin orang lain. Apalagi kalau diamalkan, kita dalam menyampaikan saya sudah ada pahalanya, karena itu sudah masuk dalam bab dakwah ya, atau mengajarkan orang lain. Apalagi kalau dia amalkan, maka semua yang dia kerjakan setelah itu kita akan panen pahalanya.
Nah, karena itu ini bab sangat penting. Nah, cuma dalam bab ini bukan membahas tentang masalah nasihat saja atau dakwah saja atau mengajar saja, tetapi ada hal yang dikaitkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hal yang penting sekali dalam menyampaikan dakwah tersebut, yaitu di sini dikatakan dan seimbang dalam melakukannya. Maksudnya tepat materi, tepat waktu, ya, tepat segala-galanya, tepat penampilan, tepat intonasi suara, ya. Semua itu berhubungan sekali dengan masalah penyeimbangan terhadap dakwah tersebut. Jadi nasihat itu akan diterima kalau memang tepat waktunya, tepat tempatnya misalnya, ya, tepat materinya, tepat penampilan juga masuk dalamnya, penampilan si penyampai ini, gitu kan. Karena semua ini berhubungan satu sama yang lain. Kalau misalnya ada orang memilih nasihat tapi bukan pada waktunya, orang lagi ngantuk banget dinasehatin, ini waktunya nggak tepat, gitu kan? Mungkin dia nggak dengar. Atau orang dalam kondisi gempa, genting, nggak tepat mereka di sini, ya, duduk disuruh duduk dengarin nasihat, mereka dalam kondisi takut dan khawatir. Atau orang yang lapar sangat, lagi mengalami peceklik, lagi kelaparan, lalu Anda, ya, masih ingin berceramah apalagi berlama-lama kepada mereka, maka ini kurang tepat. Mungkin Anda memberikan satu dua nasihat, ya, penting, ringkas mungkin, tapi kalau berceramah panjang ini kurang tepat. Tempatnya juga begitu, ya. Tapi tidak tepat kalau orang, maaf ya, ini berbicara tentang ceramah tapi dalam kamar mandi misalnya, ya. Atau dia berbicara di atas gunung yang tinggi, tempat itu tidak ada yang dengar, kecuali dia gunakan media ya lain, teriak-teriak dan tidak didengar. Atau di sebuah pasar yang mungkin lagi keramaian orang, tidak ada yang dengar apa yang dia sampaikan, misal contoh. Ini kurang tepat ya. Itu juga dengan materi, ya. Anda harus memilih materi yang tepat apa yang sedang dibutuhkan pada saat Anda ingin menyampaikan nasihat tersebut. Nah, ini penting sekali, ya. Dari Nabi SAW itu kedatangan orang yang mungkin, ya, dia itu sebenarnya butuh nasihat tentang sholat. Nabi nasihat tentang sholat. Ada yang satu tentang sedekah, sedekah. Yang satu tentang zikir, sesuai dengan, ya, yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, ini tepat sekali, ya. Kalau misalnya kita berceramah di depan orang kaya, berceramah tentang sedekah, itu bagus sekali, karena memang tepat sasarannya. Kalau berbicara di depannya orang miskin, orang yang susah hidupnya, Anda bicara tentang sedekah, ini kurang tepat. Mereka akan mengatakan, loh, kami ini yang butuh sedekah. Sampai pernah ada satu orang datang kepada Nabi SAW di Ramadan. Lalu dia ketakutan dan mengatakan, ya Rasulullah, binasalah saya. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, saya baru menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, apakah kau mampu membayarnya dengan kafarah, denda, 2 bulan puasa berturut-turut? Maka orang ini mengatakan, tidak. Tentu jawaban ini normal ya, karena dia puasa dalam 1 bulan saja Ramadan ada yang jebol gitu ya, tanda kutip di sini. Apalagi dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi SAW, engkau punya budak yang engkau bisa bebaskan? Tidak. Pertama ditanya dulu, apakah engkau punya budak yang bisa dibebaskan? Dia bilang, enggak ada. Nah, dia orang miskin. Apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu. Baik, apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang miskin? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW diam sejenak. Rupanya ada orang yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW, 1 keranjang kurma. Maka Nabi SAW berkata pada orang tersebut, ambillah ini dan sedekahkan. Maka orang itu berkata apa? Ya Rasulullah, tidak ada orang di antara 2 gunung pembatas kota Madinah lebih miskin daripada saya. Jadi saya lebih pantas ini. Maka Nabi SAW sambil tersenyum mengatakan, bakanlah, bawalah dan bakanlah bersama keluargamu. Jadi memang ini pemilihan materi penting sekali, gitu kan. Kemudian juga penampilan. Kalau orang kusut pakaiannya, bau badannya misalnya, bau mulutnya, maaf, pada saat menyampaikan materi misalnya, orang, siapa orang ini gitu, mau didengar. Penampilan itu juga penting, gitu kan.
Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, salah satu dari empat imam madhab ya, Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau itu kalau mau menyampaikan hadis, beliau mandi dulu. Beliau pakai baju yang terbaik, beliau pakai wangi-wangian, baru kemudian beliau hadir untuk menyampaikan materi. Saking pentingnya menjaga masalah itu. Nabi SAW seringkali dalam riwayat disebutkan beliau menggunakan baju yang bagus, menyisir rambutnya dengan rapi, ya. Dan para sahabat tuh kagum melihat penampilan Nabi SAW, penampilan pakaiannya, sisiran rambutnya, gitu kan, wangi badan tubuhnya, itu semua ada. Kata ini sangat berpengaruh gitu ya. Begitu juga dengan, mungkin kita tambahkan yang kelima, retorika yang digunakan. Ya, kalau Anda bicara dengan orang-orang akademisi, Anda bisa sampaikan dengan kosakata-kosakata yang memang orang-orang akademisi paham itu. Tapi kalau Anda bicara di awamnya orang, maka Anda harus membahasakan dengan bahasa yang mudah difahami. Saya pernah masuk mendengarkan khutbah Jumat di salah satu masjid. Subhanallah, dari awal khutbah sampai akhir khutbah ini, saya yakin cuma orang akademisi yang faham. Karena kosakatanya semua itu kosakata orang-orang akademik saja yang faham. Bahkan kadang-kadang diselipkan dengan bahasa-bahasa asing kayak bahasa Inggris misalnya, tanpa ada terjemahannya gitu. Dan juga tidak dibutuhkan. Nah, ini awamnya orang di khutbah Jumat itu kan awam orang. Beda kalau Anda sedang ceramah atau Anda isi seminar di kampus, itu lain. Ini contohnya ya. Jadi retorika juga penting sekali untuk bisa dipilih tepat dalam memberikan nasihat ya. Sama juga dengan intonasi suara. Kapan Anda harus mengangkat suara, kapan Anda harus melembutkan suara, ini juga penting. Kapan anda harus standarkan suara. Nah, ini semua masuk dalam retorika yang perlu difahami dalam masalah nasihat ya. Tentu di sini juga perlu kita tahu ya, masalah berbicara dengan orang sesuai dengan akalnya. Ini yang tadi yang kita bahas ini ya, retorika yang digunakan. Dan ini semuanya tergabung sesuai dengan sabda Nabi SAW. Itu lima poin ini bisa tergabung sesuai dengan sabda Nabi SAW. Rahimallah merin khataban nas ala hasbi uqulihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara orang-orang di depannya sesuai dengan tingkat akal mereka. Gitu kan. Nah, ini poin penting juga yang harus digarisbawahi. Nah, ini kurang lebih yang harus diketahui. Jadi jangan sampai kita salah waktu, salah tempat, salah materi ya. Maksudnya kurang tepat di sini ya. Kurang tepat waktu, kurang tepat tempat, kurang tepat materi, kurang tepat penampilan, kurang tepat retorika. Ini berbahaya sekali efeknya gitu kan. Jadi mungkin Anda harus memberikan sebuah kesan yang tepat supaya memang dakwah yang Anda ingin sampaikan atau nasihat akan diterima oleh orang yang menjadi target Anda. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah judul kita. Nah, masuk juga di sini poinnya teman-teman sekalian, nanti akan disinggung dalam beberapa hadis tentang jangan juga terlalu memaksakan materi itu dan panjang lebar sehingga orang jadi jenuh atau ditekan harus setiap saat. Kalau nggak dengar berarti nggak mau nuntut ilmu agama, nggak. Itu bertahap, ya. Bertahap kita memberikan ceramah, ya. Ada memang orang yang masya Allah sangat semangat untuk belajar ilmu agama. Mungkin dari pagi sampai sore, sampai malam dia masih siap. Tapi tidak semua orang seperti itu. Banyaknya orang mendengarkan khutbah Jumat aja setengah jam, 20 menit sudah berat bagi mereka, gitu kan? Bosan gitu. Nah, ini ada juga, apalagi kalau memang yang menyampaikan tadi itu tadi ya, kurang tepat materinya, kurang tepat penampilannya, kurang tepat retorikanya gitu kan. Berapa kali juga kami temukan begitu khutbah Jumat, khatibnya suaranya kecil ya, jauh dari mikrofon, baca teks, enggak pernah kontak ya dengan audiens atau jemaah yang ada, mata dia misalnya ya, sehingga hanya membuat orang merasa orang ini cuma seperti ngomong dengan dirinya sendiri misalnya. Nah, ini semua juga punya efek-efek ya. Allahu a'lam. Baik, kita coba dengarkan dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 125 yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Nah, ini adalah lanjutan ayatnya. Sampai sini dari Imam Nawawi angkat saksi bahasanya, tapi ada lanjutan ayatnya wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya,
Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan juga pengajaran yang baik. Kalau lanjutan ayatnya adalah, dan kalaupun harus berdiskusi dengan mereka, berdiskusilah dengan cara yang baik atau berdebat dengan cara yang baik. Nah, perhatikan di sini pesan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa menyampaikan agama Allah ini dengan cara yang tepat. Ya, tadi tepat waktu, tepat tempat, tepat materi, tepat penampilan, tepat retorika, ya. Semua ini penting sekali. Di sini dikatakan, berdakwalah, nasihatilah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Salah satu makna hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada orang selalu bijaksana, ya, tepat materi yang dibahas, ya, tepat semuanya tadi itu, ya, tempat, waktu, tempat, materi, kemudian penampilan, kemudian retorika, semuanya hakim. Orang yang bijaksana, begitu, ya, dia bijaksana dalam menyampaikan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan nabinya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau sebenarnya kau keras, ya, kau tidak gunakan retorika yang tepat, ya, penampilan yang tepat, materi yang tepat, waktu dan tempat yang tepat, ya, maka lam faddu min hawlik, mereka akan meninggalkan engkau, hai Muhammad. Itu sifat umumnya manusia. Ya, oleh karena itu kita temukan para teman-teman kita dai, semoga Allah berikan taufiknya, kalau mereka menggunakan, ya, atau waktu yang tepat, ya, kemudian tempat yang tepat, kemudian materi yang tepat, penampilan yang tepat, retorik yang tepat, kita akan temukan manusia akan berbondong-bondong datang kepada mereka dan akhirnya mendengarkan ceramah tersebut dan menerimanya. Ya, dan ini sayang sekali kalau ada orang yang justru ceramah tapi tidak ada yang menerimanya, tidak ada yang mendengarkan. Itu sayang sekali, ya. Karena mungkin materi yang disampaikan kurang tepat, ya. Mungkin juga retorik yang digunakan, mungkin penampilan dan seterusnya. Baik, ini makna hikmah. Lalu Allah mengatakan wa mau'idatul hasan, dan peringatan yang baik. Dalam menyampaikan peringatan yang baik ini maksudnya adalah Anda mendahulukan dulu, ini salah satu contohnya saja, Anda mendahulukan keutamaan ibadah daripada ancaman, daripada ancaman pelanggaran. Misal ada orang enggak sholat, bagaimana caranya yang tepat, dakwah yang tepat, mau'idhah hasanah, penyampaian yang baik kepada dia. Kita mulai dengan menyebutkan keutamaan sholat supaya dia termotivasi untuk mengerjakan sholat. Jangan langsung ancaman, misalnya kalau enggak sholat masuk neraka. Tapi kita mulai dulu dengan, sudah tahu belum ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbunyi. Anda sudah tahu orang yang tidak sholat, Anda tinggal membahasakan itu, kan. Sudah tahu belum ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, awal amal yang dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholat itu baik, maka beruntunglah dia. Kalau rusak, maka rugilah dia. Sudah tahu belum dari semua syariat yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, satu-satunya yang diterima dari syariat yang di langit itu adalah sholat saja. Yang lain semuanya puasa, zakat, haji, jihad, semua di bumi. Tapi khusus sholat, Nabi harus menjalankan perjalanan khusus Isra, jalan malam hari ke Palestina, dan Mi'raj, naik ke langit. Kalau kita sebutkan juga hadis-hadis Nabi SAW, seperti misalnya kata Nabi SAW kepada para sahabat dalam banyak lafadznya, ya, tapi mirip satu sama yang lain. Kata Nabi SAW di salah satu riwayat itu, bagaimana kalau di depan rumah salah seorang antara kalian ada sungai mengalir dengan deras, dan seseorang mandi sehari 5 kali di situ. Airnya deras dan sehari mandi 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran? Maka kata para sahabat, tentu tidak, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Membersihkan dosa-dosa seorang hamba. Jadi motivasi. Kalau kita sudah sampaikan segala macam motivasi, sudah berulang kita nasihatin, sudah kita doakan, orang ini tetap masih ngeyel saja, tanda kutip, ya, baru kita sampaikan ancamannya. Udah, ancaman kalau meninggalkan sholat itu seperti ini, misalnya. Nah, ini salah satu contoh mau'idhah hasanah, penyampaian yang baik. Dahulukan selalu janji-janji positif. Contoh rasionalnya, Anda kalau sedang kerja di satu perusahaan, kira-kira apa yang akan dijelaskan kepada Anda? Apakah ancaman dulu kalau Anda
jadi melakukan pelanggaran, atau Anda disampaikan dulu fasilitasnya. Saya yakin kita sepakat fasilitasnya, misalnya kalau Anda bekerja sini nanti, kalau pekerjaannya bagus, Anda akan terima gaji sekian, Anda akan dapat bonus sekian, Anda akan dapat fasilitas ini dan itu misalnya. Gak mungkin orang baru duduk, kemudian si HRD-nya atau siapa yang bertanggung jawab di kantor mengatakan, kalau kerja di sini, ya, tidak on time, maka akan dikeluarkan. Loh, orang yang melamar ini belum tahu gajinya berapa, belum tahu jenis pekerjaannya apa, berapa jam dia kerja, belum ada penjelasan. Tapi yang benar adalah orang datang disampaikan di kantor ini, ya, kami fokus kepada bidang ini misalnya. Ya, dan kami memanggil Anda karena spesialis Anda adalah di unit ini. Nah, di bidang yang kami bekerja ini, misalnya restoran, ada unitnya, unit misalnya pengadaan barang, misalnya gudang, ya, steward yang cuci piring dan segala macam, atau chefnya, tukang masaknya, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada unit ini. Anda kebetulan kami menemukan ya, dari biodata Anda punya keterampilan di situ, gitu kan. Nah, di sini jam kerjanya 8 jam per hari. Gaji yang didapatkan sekian, gitu kan. Coba bagaimana? Apa Anda punya pengalaman? Apakah Anda tertarik? Kan bisa begitu. Nah, orang ini pasti akan termotivasi. Oh iya, saya punya pengalaman di situ. Saya sekian tahun kerja, ini buktinya misalnya. Ya, ini surat saya pernah kerja di tempat yang sebelumnya misalnya. Kemudian dijelaskanlah pengalaman dia karena dia tertarik kan. Oh, ternyata dia akan dapat kerja, dia akan dapat gaji, dia akan dapat pindah begitu. Tapi nanti di terakhir mungkin bisa disampaikan kalau ada pelanggaran di kantor, maka akan ada hukuman begini dan begitu. Tapi bukan di awal, gitu kan. Nah, itu bisa kita berikan contoh rasional tentang mau'idah hasanah. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini masih lanjutan, tapi Imam Nawawi tadi cuma sampai mau'idah hasanah ya. Lanjutan ayat ini, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun harus diskusi, berdebat, maka diskusi dan berdebat dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, ini penting. Jadi kalau kita pun harus diskusi, tujuannya untuk cari yang benar, sehingga kita tidak fanatik dengan pendapat kita, maka kita bisa menerima masukan orang lain. Salah satu contoh atau ciri seorang alim, penuntut ilmu yang benar, ya, adalah mereka menerima masukan. Ya, mereka meluruskan kalau ada kesalahan. Mereka minta maaf kalau memang menyinggung orang, misal contohnya. Itu semua bagian daripada ya, diskusi yang baik. Berdebat dengan cara yang baik dan santun. Ya, kalau lawan berbicara kita ternyata lebih benar, hujannya lebih benar, kenapa kita nggak terima? Nggak ada alasan untuk menolak kebenaran, gitu kan? Dan tidak akan mungkin berkumpul antara orang yang sombong dan fanatik dengan pendapatnya, ya, dengan dia berkembang dan meningkat, naik levelnya kepada orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi ini kurang lebih dalil ayat Al-Quran yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini dasar sekali dalam memberikan nasihat ataupun berdakwah. Baik, kita akan masuk hadis pertama dalam bab ini, hadis nomor 704 yang berbunyi dari awal belajar ya, 704, dan bagian pegang bukunya kita berada di halaman 521. Dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salama, beliau berkata, kana ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yuzakkiruna fi kulli khamis. Faqala lahu rajul, ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dhakkartana kulla yawmin. Faqala ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umin lakum wa inni atakhawwalukum bil maw'idah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata as-sammati alaina. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, kata Abu Wa'il Syaqiq bin Salama rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, biasa memberi nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Maka seseorang berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, saya senang sekali jika Anda menasihati kami setiap hari. Maka dia pun menjawab, ketahuilah sungguhnya yang menghalangiku untuk berbuat demikian adalah karena aku khawatir membuat kalian bosan. Sesungguhnya aku menentukan waktu dalam menasihati kalian, sebagaimana Rasulullah SAW juga menentukan waktu dalam menasihati kami, karena khawatir membuat kami bosan.
Baik, riwayat ini teman-teman sekalian riwayat yang luar biasa yang bisa kita banyak petik hikmah dan ilmu darinya. Jadi kita langsung saja memberikan gambaran secara umum dulu, baru kita ambil pelajaran-pelajaran hadis ya. Gambaran umumnya adalah bagaimana bijaksananya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menghadapi audiens beliau, orang-orang yang akan beliau nasihati, yang akan didakwahi ya. Beliau melihat komunitas ini bukan komunitas yang siap untuk bisa menerima nasihat setiap hari, sehingga beliau hanya memilih setiap hari Kamis saja, karena melihat kondisi masyarakat mereka tidak bukan orang yang layak untuk bisa setiap hari. Dan beliau menyampaikan, itu aku lakukan agar tidak membuat kalian bosan ya. Tentu di sini ada tujuan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ingin juga melihat respon daripada audiens ya. Kalau seandainya audiensnya mengatakan, enggak masalah, kami sepakat, tolong ajarkan kepada kami tiap hari. Ya enggak ada masalah, berarti da'inya bisa melanjutkan setiap harinya gitu kan. Makanya pada saat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya khawatir kalian nanti bosan gitu kan. Maka saya pilihkan waktu yang tepat, mereka tidak menanggapi apa-apa. Berarti memang mereka juga tahu diri mereka kalau mereka sebenarnya tidak bisa ya terlalu jor-jor gitu ya, langsung disampaikan sekian ulang berulang kali materi. Oleh karena itu kalau misalnya di tempat di sekolah ya, memang sudah ditentukan waktunya, jam 7 atau 7.30 pagi sampai jam 12 atau 12.30 siang misalnya. Memang waktu ini dianggap orang-orang yang datang ke sekolah sudah menyiapkan diri untuk belajar. Oleh karena itu bisa disiapkan 4-5 materi misalnya. Kan bisa begitu. Itu juga dengan orang SD, SMP, SMA. Itu juga dengan orang kuliah misalnya. Bahkan kuliah kadang-kadang bisa dibagi ya. Kadang-kadang ada yang materi pagi, ada yang materi siang, ada yang materi malam gitu kan. Nah, ini semua adalah poin yang wajar-wajar saja terjadi. Bahkan mungkin karena ingin menyesuaikan dengan waktu dan tempat, maka akhirnya diundur ya materi tersebut. Itu biasa terjadi dan itu sangat baik sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan. Yang penting jangan sampai tidak menuntut ilmu. Nah, itu poinnya gitu ya. Jadi kita pun melihat juga respon daripada audiens seperti apa. Ya, kami mengisi pengajian misalnya satu hari sekali atau dua kali kadang-kadang ya. Sebelum pandemi Masya Allah bisa sampai 4-5 kali dalam sehari. Jadi sepekan itu bisa sampai 20, sebulan bisa sampai 80 pertemuan. Tapi setelah pandemi kami melihat ini perlu dibatasi. Ya, karena memang pembatasannya juga sangat besar manfaatnya. Baik untuk jemaahnya sehingga mereka bisa tidak perlu padat sekali waktunya sehingga bisa aktivitas yang lain ya. Karena ada beberapa jemaah Masya Allah dimanapun kami ceramah misalnya di 4-5 tempat itu mereka ada hadir terus itu karena mengikutin itu walaupun jaraknya sangat dekat, hanya fase setengah jam sampai 45 menit misalnya, itu sebelum pandemi ya. Tapi ini tidak terjadi pada semua orang gitu ya. Nah, jangan sampai juga muncul kejenuhan akhirnya membuat tidak mau lagi belajar gitu kan. Nanti kan materi sehari sekali ya, ini sudah luar biasa, sehari dua kali misalnya ya, itu sudah cukup ya. Ya, kadang-kadang kami maksimalkan, kalaupun maksimal di tiga tempat yang berbeda kita membahas setelah pandemi ini tiga kali pertemuan seperti hari ini misalnya ya. Kita ada materi Riyadus Shalihin sekarang, sebentar selepas asar langsung insya Allah kita ada materi melanjutkan bedah buku yang Allah mudahkan kami susun, yaitu Tobatlah Sebelum Terlambat. Ya, kemudian malam sebentar di Blok M seperti biasa ada bahasan tentang dosa-dosa besar. Nah ini mungkin di tiga tempat yang berbeda dan materi yang berbeda ya, ini mungkin masih memungkinkan ya, kurang lebih seperti itu ya. Selain audiens yang mungkin tidak semuanya sama, juga waktu yang berbeda, materi yang berbeda ya, itu mungkin yang bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan. Baik, kita langsung masuk ke manfaat atau faedah yang bisa diambil dari hadis seperti retorik yang biasa kita gunakan ya. Yang pertama adalah kecerdasan dan juga pelajaran penting diambil dari seorang sosok Abu Wa'il Syaqiq bin Salam rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau menukil apa yang terjadi di masa beliau antara seorang laki-laki yang meminta kepada sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk diberikan pengajian setiap hari. Sebenarnya ini kejelian beliau ya. Kejelian beliau. Bisa saja di sini Abu Wa'il
Syaqiq ibn Salam rahimahullah langsung menyampaikan kalau beliau mendengarkan Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW dulu memilih waktu yang tepat untuk kami agar kami tidak bosan. Bisa, kan bisa saja. Tapi beliau menyampaikan di sini, kalau ada kasus terjadi di masa hidupnya, yaitu dia hadir satu majlis, majlisnya Abdullah bin Mas'ud, dan ada orang yang meminta seperti itu kepada Abdullah bin Mas'ud, minta agar pengajian setiap hari. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Ini pelajaran pertama, kita harus singgung ini ya, karena ini juga kebaikan dalam menyampaikan kita. Jadi bisa saja Anda hadir dalam sebuah majlis, bukan Anda yang bertanya, tapi Anda mengatakan, saya pernah hadir di salah satu masjid, di majlis Ustaz Fulan, ada seseorang yang bertanya pada beliau begini, misalnya. Ya. Bahkan sebagian sahabat kadang-kadang ada yang jeli sekali menyampaikannya, kalau Nabi SAW sedang berjalan di sini misalnya, atau sedang mengenakan pakaian ini, atau sedang mengendarai hewan ini misalnya, tunggangannya, keledai kah, kuda kah, unta kah, misal contoh, atau dalam peperangan, lalu diceritakanlah dulu alurnya baru kemudian sampai ke materi. Nah, ini mungkin di masa itu tidak diperlukan, tapi di masa kita sekarang kita kayak mendapatkan tambahan informasi, oh ternyata Nabi SAW sampaikan itu di saat itu ya, di saat seperti ini kah adanya, jadi kita bisa punya gambaran tambahan gitu. Nah, ini bisa kita masukkan dalam faedah hadis. Faedah yang kedua dari hadis adalah tentang kejelian ya, dan hikmahnya, bijaksananya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini luar biasa gitu. Karena beliau sengaja memilih untuk komunitas yang beliau lihat sekarang ini yang sedang ada sama beliau, ini tepatnya sepekan sekali saja. Karena ada komunitas yang saya katakan mungkin mampu dalam setiap hari. Seperti di masa kita sekarang kan, di media seperti ini tidak menghalangi kita setiap hari, ya kan gitu. Dan ini membantu orang, kayak di siang hari seperti ini, kenapa kami pilih siang hari? Karena memang waktu istirahat teman-teman di kantor, kadang-kadang. Waktu di mana memang mereka bisa meluangkan waktu untuk mendengar misalnya ya, selepas sholat duhur, sambil makan siang misalnya ya. Ini saya dapat informasi dari beberapa teman-teman di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, Masya Allah, mereka memang melakukan itu. Jadi sambil mereka makan siang, mereka tahu ada live, mereka ikut, gitu kan. Mungkin ibu-ibu di rumah saat seperti ini sudah selesai bersih-bersih rumahnya, ya. Anak-anak juga mungkin pulang, sudah pulang dari sekolah, mungkin lagi makan siang, bisa diajak sama-sama nonton, bisa mendengarkan ceramah, misal. Suami masih di tempat kerja, masih ada waktu lowong misalnya, kan gitu. Nah, ini contohnya saja. Ini salah satu ya. Jadi kebijaksanaan Abdullah bin Mas'ud dalam memilih dan menempatkan materi dan waktu yang tepat untuk komunitas yang sedang beliau hadapi. Tapi ini tidak terjadi pada setiap kegiatan beliau ya. Karena beliau bisa saja juga menyampaikan lebih daripada itu di masa dan di tempat yang berbeda. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang bertanya dalam majelis ilmu bila memang diperlukan. Ya. Bila diperlukan, jadi jangan dipaksakan, bila diperlukan. Nah, ini diambil pelajaran dari laki-laki tadi yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Gitu kan. Bahkan di sini bukan menanyakan tentang sebuah materi, tapi menawarkan tentang program bagaimana kalau kajiannya harian saja. Dan sangat wajar, Anda jangan kecewa kalau da'i itu menolak misalnya. Oh, jangan Anda bilang, ini Ustaz ini kami aja tapi enggak mau. Dia pasti punya pertimbangan. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud menjawab orang tersebut. Saya juga berharap bisa memberikan setiap hari, tapi saya mengkhawatir untuk membosankan kalian. Mungkin ada Ustaz atau seorang kiai menjawab berbeda. Misalnya dia mengatakan, saya belum bisa untuk setiap harinya. Tidak usah Anda rongrong dia mengatakan kenapa dan seterusnya. Mungkin dia lebih tahu, mungkin ada hajat-hajat yang dia tidak bisa ceritakan. Mungkin ada anaknya punya penyakit yang memang khusus dia harus bergantian sama istrinya untuk menjaga anaknya misalnya. Mungkin memang ada sebagian dai tidak mampu secara ekonomi. Dia buka kios kecil di rumahnya, mungkin Anda pernah tahu itu ya. Ada banyak teman-teman kita dai yang begitu, Masya Allah. Mereka sibuk berdoa kepada Allah, tapi secara ekonomi mereka tidak mampu. Mereka buka kios, dan kios itu dia gantian setelah dia ngajar. Tadinya kalau dia ngajar, istrinya yang menjaga, sambil menjaga anak. Kalau dia sudah pulang ke rumah, dia gantian untuk menjaga kios tersebut, dagang, sambil istrinya juga istirahat menggantikan, digantikan oleh suaminya, gitu kan. Ini contoh saja. Nah, ini, kita tidak tahu keadaan orang lain. Gitu. Saya pernah, subhanallah, keluar dari Masjid Nabawi, satu waktu, ada pertanyaan penting saya ingin tanyakan kepada seorang alim. Kebetulan beliau keluar dari masjid. Dan ternyata beliau lagi ingin ke, maaf, toilet, gitu kan. Saya kejar, lalu saya mengatakan, Syekh, saya punya pertanyaan. Beliau kasih isyarat.
Kalau dia tidak bisa menerima sekarang pertanyaan itu. Walaupun sambil jalan bisa ke toilet ya. Mungkin karena beliau dalam kondisi tidak mungkin menjawab dalam kondisi kebelet, perutnya mules misalnya ya. Karena mungkin, ya mungkin karena ini banyak orang yang tidak memahami masalah-masalah seperti ini. Maunya kalau ngundang harus bisa. Kalau enggak berarti ustadznya sombong, kiainya sombong, enggak bisa ini. Ini salah faham ya. Enggak boleh kita berfaham seperti ini teman-teman sekalian ya. Kita harus bisa mengerti tentang keadaan orang yang akan menyampaikan. Nah ini pelajaran juga penting. Dan dia wajar kalau memberikan alasan belum bisa ya, seperti itu. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga tentunya ya. Kemudian pelajaran yang keempat ya, bagaimana Nabi SAW juga kadang-kadang ya mengatur waktu yang tepat ya, agar para sahabat tidak bosan. Artinya walaupun wahyu proses turun pada saat itu, tidak tiap hari juga ya Nabi SAW terus merongrong para sahabat. Menekan sahabat harus belajar, dengarkan ini dan seterusnya. Tidak. Tapi ada saatnya di mana Nabi SAW memang memadatkan waktu. Nah, beliau lihat kesiapan sahabat. Pernah Nabi SAW naik dalam sebuah riwayat di atas dari habis subuh, naik dari mimbar ceramah sampai duhur. Break sholat duhur, naik lagi, ceramah lagi. Pernah begitu Nabi SAW sampaikan tentang masalah kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, tentang hari kiamat dan segala macam. Dan sahabat mengikuti itu. Tapi ini tidak setiap saat. Ini di waktu-waktu tertentu saja, kalau dibutuhkan, gitu kan. Begitu juga dengan, kadang-kadang beliau seharian tidak memberikan penyampaian. Contoh saja. Nah ini pelajaran juga yang bisa diambil dari hadis tentunya ya. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah hadis nomor 705 dan setelahnya insyaallah kita akan break untuk iklan sejenak, namun kita masih membahas hadis nomor 707. Bunyinya 705 dari awal belajar, dari Abu Yakzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma, karena Ammar sama Yasir dua-duanya sahabat Nabi. Ya, Ammar si anak dan Yasir adalah ayahnya. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhi. Fa'atilu salata wa aqsirul khutbah." Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda yang menunjukkan akan pemahaman agamanya. Karena itu panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman, riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seseorang yang menjadi da'i itu tepat pada saat menyampaikan. Yaitu dia menyampaikan dengan materi yang padat, retorika yang bagus, penampilan yang rapi, semua intonasi suara yang tepat, gitu kan. Dan juga tidak panjang-panjang. Dalam arti kata, dia sampaikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Kenapa teman-teman sekalian kami selipkan iklan di tengah-tengah ceramah kita? Selain supaya Anda dapat informasi apa yang sedang kami ingin sampaikan dari kegiatan yayasan kami, misalnya dari medsos kami dan seterusnya, atau mungkin ada materi tablik akbar ya, atau yang lainnya ya, seperti kalau di yayasan itu seperti bantuan untuk yayasan tertentu, supaya ada jedahnya. Anda pun mungkin yang ingin minum sejenak, ke kamar mandi sejenak, Anda bisa mengambil jeda itu, dan juga Anda bisa lebih menyimak ya setengah jam pertama materi, kemudian kita jeda walaupun hanya 1 menit 2 menit saja, kemudian Anda lanjutkan lagi setengah jam yang tersisa. Jadi ada kesiapan lebih baik dalam menerima materi sebenarnya untuk itu ya. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang yang kami lakukan gitu ya. Baik, jadi perlu kita fahami dari hadis ini secara umum global dulu ya, baru kita ambil pelajarannya. Kalau terhitung orang itu faqih, orang itu pintar dalam memahami agama, kalau dia dalam khutbah ya dia ringkaskan dan sholatnya dipanjangkan. Karena memang sholat yang inti daripada Jumat ya. Khutbah adalah bagian daripada sholat Jumat yang harusnya dihadiri, gitu kan. Oleh karena itu orang yang
hadir sholat Jumat tapi tidak sempat hadir khutbah, tetap dihitung hadir Jumat walaupun banyak pahala yang diluput dari dia gitu kan, tapi dia tetap sholat. Beda dengan orang yang hadiri khutbah tapi tidak sholat, maka dia tidak, dia itu mendapatkan Jumat. Nah, karena pentingnya masalah sholat, makanya Nabi SAW suruh panjangkan sholatnya, justru yang menjadi inti dan khutbahnya diringkas. Nah ini globalnya makna riwayat. Kita langsung ambil pelajaran saya dari hadis ini. Pelajaran yang pertama adalah tentang pentingnya seseorang yang akan menyampaikan khutbah itu untuk meringkasnya. Makna ringkas ini bukan berarti tergesa-gesa. Bukan ya. Bukan berarti pendek sekali. Enggak. Tapi dia bagaimana mengatur materi yang dia ingin sampaikan padat, jelas, tepat gitu kan. Dan juga tidak bertele-tele. Nah, itu yang bisa dimaknakan dengan ringkas gitu. Sehingga dia di sini kisarul khutbah yang dimaksud adalah ringkasnya khutbah itu, bukan sekali lagi waktu yang pendek. Saya misal contoh, maaf saya bahasakan ini sebagai contoh saya. Saya kalau sedang diundang khutbah di satu masjid misalnya, maka saya membahasakan. Kadang-kadang ditulis itu khutbah Jumat 20 menit misalnya. Nah, saya sedikit terganggu dengan ini kalau saya pribadi. Maka saya mengatakan kepada teman-teman panitia, mohon maaf saya kalau khutbah, tolong saya jangan diikat dengan 20 menit. Karena 20 menit ini sudah masuk dalamnya adalah pembukaan khutbah, masuk inti khutbah, masuk juga khutbah kedua atau dengan doa-doanya. Maka ini sangat padat sekali. Sementara yang akan hadir sekarang ini di masjid adalah mungkin ya ada orang yang tidak sholat 5 waktu di masjid. Cuma dia hadir Jumat, baru pertama kali didengarkan ceramah pada saat itu. Mungkin juga ada orang yang sholat 5 waktu di masjid tapi tidak pernah mendengarkan ceramah. Maka khutbah Jumat itu adalah nasihat yang akan disampaikan selama bekal untuk umat Islam, terutama kaum laki-laki yang pemimpin dalam rumah tangga dan masyarakat, itu akan punya bekal satu pekan ke depan. Khutbah depan akan menambah dan memotivasi lagi mereka dengan ilmu dan semangat yang baru. Nah seperti itu, maka saya mengatakan saya tidak bisa dengan 20 menit, tapi saya bisa memaksimalkan misalnya dengan 30 menit atau 40 menit misalnya. Ya. Maka Anda temukan kalau khutbah Jumat kami biasanya antara 40, 35 sampai 45 menit. Itu sudah gabungan seluruhnya ya, antara pembukaan, isi khutbah dan juga doanya. Sehingga memang ini tepat sebenarnya, kalau saya melihat tepat. Jadi jangan sampai difahami, oh kisarul khutbah, ringkasnya khutbah itu harusnya cuma 15 menit, cuma 10 menit. Itu bukan khutbah namanya. Ya, beda dengan, makanya ada istilah kultum, kuliah 7 menit misalnya ya, dan lain sejenisnya. Itu memang penyampaian ringkas. Tapi kalau khutbah Jumat ini, jangan sampai disalahfahami dari hadis ini, oh ternyata dia harus ringkas banget, kalau perlu 10 menit selesai khutbah Jumat. Apa yang akan dibawa, yang jadi bekal untuk jemaah yang akan pulang, terutama pemimpin masyarakat, kaum laki-laki yang hadir, makanya mereka yang diwajibkan hadir Jumat, dan juga sebagai pemimpin dan rumah tangganya. Ya. Ini penting untuk kita bahas. Gitu. Selain daripada itu juga, padatnya materi penting, dan memilih materi yang tepat. Ada materi-materi yang banyak tidak disinggung di dalam khutbah Jumat, karena dianggap, oh tidak penting, padahal saya penting. Misalnya masalah rumah tangga, ya, keharmonisan rumah tangga misalnya penting untuk dibahas juga dalam khutbah Jumat ya, sehingga sang suami ini yang sedang hadir di depan khatib ya, kalau dia pun sudah berumah tangga, siap pulang untuk menjadi suami yang baik dan memberikan masukan istri yang menjadi istri yang baik. Dan kalau sudah baik rumah tangga, baik seluruhnya masyarakat, karena ini komponen pondasi yang paling dasar dalam masyarakat adalah rumah tangga itu sendiri. Ya, bagaimana kalau dia kokoh, maka kokoh semuanya. Makanya dalam istilah orang-orang barat kan ada broken home. Kalau rusak rumah tangganya, rusak di masyarakat. Orang itu kalau nakal-nakal, ugal pasti dianggap ini rusak rumah tangganya. Memang sudah begitu. Nah ini kita sedang menasihatin orang nih. Biar dia bekal satu pekan ke depan. Nah ini sangat tepat. Kalau kita memberikan nasihat-nasihat yang tepat kepada mereka. Panitia masih juga bisa menyiapkan misalnya buku-buku yang bisa dijadikan sebagai kegiatan sosial. Kalau ada donatur ya, dibagikan kesempatan muslimin sedang berkumpul di khutbah Jumat, bagikan kepada mereka flyer-flyer, tulisan, artikel yang dipadatkan misalnya ya. Cukup banyak biasa ada di masjid-masjid juga lakukan itu, tentang sebuah tema khusus gitu kan. Atau khutbah Jumat saringan khutbah Jumat yang diminta izin dari khatib, kemudian khatib mengizinkan misalnya untuk dibagi-bagi misalnya contoh, atau buku secara umum, buku doa ya, yang bisa kita bagikan, atau buku-buku yang
baik ya, yang tentu dengan dasar-dasar dalil yang bagus ya. Nah itu yang tepat, maka itu dibagikan juga. Ini contohnya. Nah ini yang kita ingin bahas dan kita singgung faedah pertama dari hadis tentang bagaimana memahami yang dimaksud dengan ringkasnya khutbah. Bukan pendek di sini, maksudnya dipendekkan durasinya dalam arti kata sehingga akhirnya dia cuma 10 menit misalnya, cuma 15 menit. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan tidak juga berlebih-lebihan tentunya, ya. Tidak mungkin juga khutbah cuma satu jam misalnya. Itu kan juga mungkin mengambil waktu, beda dengan kalau ceramah kita seperti ini ya. Ya ceramah itu beda materi, kita bisa bedakan. Tapi khutbah itu memang kita ringkaskan. Karena memang banyak orang juga yang punya kesibukan setelah itu. Mungkin mau makan siang, mungkin mereka harus kembali sesuai dengan akad di kantor dan seterusnya. Nah itu. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan, terlalu pendek sekali. Sehingga membuat ya tidak maksimal faedah yang bisa dibawa pulang oleh audiens atau jemaah yang sedang ada. Ini faedah pertama. Faedah kedua dari hadis adalah anjuran agar memperpanjang sholat atau memperpanjang sholat. Dalam arti kata sini juga bukan panjang membaca Al-Baqarah, tapi panjang dalam arti kata bukan juga orang di sholat Jumat baca Wal Asri misalnya atau Inna Ataina, ya, Al-Kautsar misalnya. Tapi dia baca. Nabi SAW baca Sabbih Isma Rabbika Al-A'la di rakaat pertama, Al-Ghashiyah di rakaat kedua misalnya. Nah ini surah-surah yang normal lah, gitu kan. Sehingga orang juga kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di siang hari dengan suara jahar, dengan suara dikeraskan. Karena kita tahu sholat umumnya selain Jumat, duhur dan asar itu kan sir, kecilin suara. Nah di saat itu mereka bisa dengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka bisa, apalagi kalau yang mengerti artinya ya, itu sangat mengena sebenarnya. Apalagi kalau khatibnya bijak, dia bisa membaca ayat dipilih dalam sholat, apa yang dia bahas tadi pada saat dia sedang khutbah. Misalnya masalah sabar, dia baca tentang ayat-ayat sabar, tentang syukur, dia baca tentang syukur di dalam sholatnya, itu sangat tepat ya. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah sholat. Jadi panjangnya sholat maksudnya adalah secara waktu ya, mungkin sholat itu lebih panjang ya, atau sholat itu lebih panjang dari sholat-sholat yang lainnya pada saat hari Jumat, sehingga orang lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini kurang lebih gambaran daripada makna hadis yang baru saja kita pelajari tadi. Kita lanjutkan dua buah hadis tersisa dalam bab kita, yaitu bab tentang masalah memberi nasihat dan seimbang dalam melaksanakannya. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis ke-705 dari awal belajar berbunyi ya. Maaf, ini 706 ya. Tadi 705 terakhir yang kita bahas. Kita masuk hadis nomor 706 dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idh 'atasha rajulun min al-qaum, faqultu yarhamukullah. Faramani al-qaum bi absarihim faqultu wa thuqla ummayah ma sya'nukum tanduruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim falamma ra'aytuhum yusammitunani lakinni sakattu falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu wallahi ma kahrani wala darabani wala shatamani قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدون في صدور فلا يصدنهم riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim tentu dengan sanad sahih. Terjemahannya, seorang sahabat Nabi tadi yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, tatkala aku sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki dari jemaah bersin. Ini lagi sholat nih. Maka aku pun mengucapkan sementara sholat, yarhamukumullah atau yarhamukallah. Ya. Semoga Allah merahmatimu, terjemahannya.
Ternyata semua jemaah melototiku. Maka aku pun berkata, celakalah ibuku. Mengapa kalian semua memandangiku? Jadi orang ini, Muawiyah ini bicara lagi sholat ya. Maka para sahabat pun menepuk tangan mereka pada paha mereka secara serentak. Tatkala aku melihat mereka memintaku diam, dalam kurung aku jengkel, tapi aku tetap diam. Tatkala Rasulullah SAW selesai sholat, maka dengan bapak dan ibukulah sebagai tebusannya, aku tidak pernah melihat seorang guru sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau SAW tidak menghardiku, tidak memukulku, dan tidak memakiku. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya di dalam sholat itu tidak patut ada sedikit pun dari perkataan manusia. Sesungguhnya sholat itu isinya adalah tasbih, subhanallah ya, memuji Allah maksudnya, takbir, Allahu Akbar, dan bacaan Al-Quran, atau seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah dan Allah telah mendatangkan agama Islam. Dan di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan mendatangi mereka. Lalu aku berkata lagi, di antara kami ada orang-orang yang melakukan tatayyur. Ya, dan tatayyur itu ada putusan nomor 543 di bawah, yaitu merasa bernasib sial atau menggantungkan nasibnya pada suatu benda atau waktu. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ya, itu hanyalah sesuatu yang mereka dapatkan dalam hati mereka, was-was saja. Maka jangan hal itu sampai menghalangi mereka, maksudnya untuk beraktivitas. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita yang kita akan bedah satu persatu insyaAllah. Namun secara global dulu kita jelaskan, kalau ini adalah penyampaian seorang sahabat tentang pengalaman dia pribadi. Bagaimana dia waktu baru saja masuk Islam, dia masih belum punya pengalaman gitu kan. Dan dia mengetahui dalam Islam, kalau orang bersin, misalnya seseorang muslim bersin dan dia mengatakan alhamdulillah, kita disunnahkan mentashmidnya atau mengucapkan yarhamkallah ya. Jadi kalau dia mengatakan segala puji bagi Allah, kita mengatakan semoga Allah merahmatimu. Dan kita ya yang tadi mengucapkan alhamdulillah dan didoakan yarhamkallah, kita mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah berikan anda hidayah dan juga memperbaiki keadaan anda. Ini kita ada bahasan sendiri tentang masalah bersin ya. Tetapi ini dilakukan di luar sholat. Kalau lagi sholat kita tidak boleh, kalau ada yang bersin tidak boleh kita jawab dia mengatakan yarhamkallah misalnya. Tapi sahabat Muawiyah ini baru masuk Islam, tidak faham. Dia pikir orang yang penting bersin langsung didoakan saja yarhamkallah. Maka para sahabat pun baru satu itu yang lain pada menepuk ya, pada melototi. Jadi maksudnya pada seperti melotot gitu ya, kayak menurut Muawiyah ini kayak seperti melototi dia sebenarnya ya, karena dia di sekitarnya seperti orang yang sedang marah walaupun tidak melihat ke arah si Muawiyah gitu. Maka dia pun mengatakan ya, dengan bahasa ini biasanya orang-orang Arab kalau dia kaget ya, yang dia bahasakan tadi wa suqla ummayah ya, ini maksudnya celakalah ibuku gitu. Kalau seandainya aku ini berbuat salah gitu, maksudnya seakan-akan dia mengatakan karena ibuku tidak mengajarkanku. Ini sebenarnya bukan doa buruk ya, cuma biasa retorik yang terjadi digunakan pada saat itu. Maka di sini para sahabat yang lain yang lagi sholat memukul paha mereka dengan telapak tangan mereka, seakan-akan memberikan isyarat diam, jangan ngomong gitu. Tapi dengan cara itu. Maka aku pun terdiam, kata Muawiyah, sampai akhirnya selepas sholat, maka langsung Rasulullah SAW menangani kasus ini, tidak membiarkan para sahabat menghardik si Muawiyah, tapi beliau pun turun tangan dan langsung mengingatkan dengan cara yang sangat santun. Oleh karena itu, Muawiyah sangat terkesan mengatakan, saya demi ibu dan ayah saya sebagai tebusannya, saya belum pernah menemukan ya ada seorang pengajar sebelum dan sesudah Rasulullah SAW lebih baik daripada beliau. Beliau tidak menghardik, beliau tidak memarahi, tidak memukul. Tapi beliau cuma menyampaikan dengan cara yang baik dan santun, sholat ini adalah
ibadah kepada Allah SWT. Tidak layak dimasukkan perkataan manusia. Dalamnya cuma boleh tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Maksudnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca isi Al-Quran. Ya. Jadi, kemudian dia pun akhirnya bisa menerima masukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kesantunan dan tata cara yang menarik ini. Nah, kemudian dia bertanya lagi hal-hal yang lain dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya seperti kasus banyaknya orang-orang yang masih kedukun, ya, karena mereka di masa jahiliyah lakukan dukun, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Itu juga dengan tatayur menggantungkan nasib atau menganggap dirinya sedang sial, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu hanya was-was dalam hati yang tidak perlu diikuti, jangan sampai membuat mereka jadi tidak beraktivitas. Nanti akan kita jelaskan masalah itu lebih jauh insyaAllah. Baik, kita langsung masuk saja mengambil pelajaran daripada riwayat ini. Pelajaran yang pertama dari hadith adalah riwayat tentang kecerdasan dan juga kesolehan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mulia, meriwayatkan hadith ini kepada kita, ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dan beliau tidak merasa kecil hati atau malu dalam menyampaikan awal kejadian. Ini saya sudah bahasakan, ya, dan sering kami kita bahasakan dari awal-awal bahasan hadis kita. Sering kali kalau ada perawi seperti ini kita mengatakan ini termasuk faedah pertama dari hadis, termasuk hadis sebelumnya tadi, ya. Karena memang dia bisa saja kan langsung masuk ke poin, ya kan, gitu. Kalau Rasulullah SAW bersabda kepadaku, sholat itu, ya, adalah tidak pantas dimasukkan perkataan manusia. Kan bisa saja begitu, sehingga tidak semua orang tahu tentang apa yang terjadi pada Muawiyah karena beliau belum faham, tidak boleh berbicara, ya, dengan orang lain atau mendoakan orang lain sementara sholat, gitu. Tapi beliau ceritakan supaya orang tahu, gitu. Ini kecerdasan beliau nih, luar biasa nih, ya. Dan tidak malu beliau dalam menyampaikan masalah itu. Baik, pelajaran kedua dari hadis adalah yang bisa kita ambil tentang pentingnya seorang muslim dan muslimah belajar agama ini sehingga dia punya ilmunya. Saat ini Anda belum tahu, saat ini Anda bertanya. Jadi saat ini pula Anda akan dapat jawabannya, Anda akan jadi tahu. Jangan karena malu terus berlarut-larut dalam kesalahan. Gitu kan? Belajar, dan di saat inilah begitu Anda dapat jawabannya, Anda jadi tahu. Tidak terulang lagi tentunya. Itulah yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Di saat itu karena beliau tidak tahu, gitu kan. Pelajaran yang ketiga, ya, tidak bolehnya tergesa-gesa dalam mempraktikkan sebuah ilmu, ya, kecuali setelah kita pelajari sepenuhnya. Saya pernah punya pengalaman, ada satu orang teman dulu, rahimahullah, sudah meninggal beliau, teman saya masih SD, ya, di Makassar, waktu kami masih di Makassar. Dia setelah sekian tahun tidak bertemu dengan kami, kemudian ketemulah, ya. Terus dia sering main ke kantor pada saat itu, ya. Kami di Al Irsyad di Makassar pada saat itu, ya. Kemudian Allah amanahkan itu saya jadi ketua pimpinan cabangnya. Jadi kami buka kelas pelatihan dai, tadribu duat, dan di situ juga ada kelas-kelas untuk pengajian umumnya para teman-teman. Nah, di waktu saat itu teman ini, ya, rahimahullah, saya tidak usah sebutkan namanya, beliau bergabung. Dan akhirnya kumpullah sama ikhwah. Satu waktu mereka pernah sambil ngobrol, terus ada satu ikhwah yang hadir di situ, ya, peserta kelas yang kebetulan sendawa, ya. Dia mengeluarkan suara dari tenggorokannya, jadi bukan bersin, gitu, ya. Kayak biasa orang kalau masuk angin atau kenyang, gitu, ya. Maka teman kita ini, rahimahullah, sudah meninggal, mengatakan, waktu orang itu bilang alhamdulillah seakan-akan dia kenyang, gitu, ya. Maka teman ini mengatakan yarhamkallah. Lalu semua orang pada heran. Loh, itu kan bukannya hanya untuk bersin. Teman ini langsung bilang enggak, Ustaz Khalid bilang bisa, gitu. Maka atau kerjakan itu. Begitu disebut nama saya, teman-teman yang lain ini yang memang peserta kelas pada diam, gitu kan. Loh, kalau Ustaz Khalid bilang mungkin bisa, gitu. Sampai ada satu orang akhirnya sekretaris saya menanyakan langsung waktu itu di kantor, Ustaz, apa memang antum pernah sampaikan sama si fulan kalau orang sendawa itu bukan bersin, ya, kalau ada yang kenyang terus dia mengatakan alhamdulillah, lalu kita mengatakan juga alhamdulillah. Saya bilang saya enggak pernah sampaikan, hadisnya jelas hanya untuk masalah bersin saja. Maka kemudian saya panggil dia, kemudian dia pun gugup, ya. Dia mengakui kalau dia salah, hanya membawa nama saya saja. Ini contohnya, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan apa-apa yang belum kita milikin ilmunya, ya.
Kecuali kita yakin, kemudian setelah itu kita salah, itu tidak ada masalah, kita perbaikin, kita coba perbaikin. Tapi kalau kita belum tahu, belum yakin, kemudian kita main ngajarin aja kepada orang, ini bisa bermasalah gitu. Ya. Baik, kita kembali kepada bahasan kita. Di sini bagaimana pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis, ya, tentang masalah pentingnya seseorang itu mempelajari ilmu dan juga dia mengajarkan setelah dia yakin tentang masalah kebenarannya. Nanti kalau misal, sekali lagi saya ulangi, ada ternyata kita salah menyampaikan karena yang kita dengarkan pun sumbernya salah, kita luruskan setelah itu. Tapi jangan dari awal, ya, kita tidak yakin ini benar misalnya, atau tidak punya landasan hukum, lalu kita main sampaikan saja, ini yang berbahaya. Ya. Pelajaran yang keempat dari hadis adalah tentang masalah bijaksananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan agama ini. Dan ini jadi saksi bahasan kita, ya, nasihat dan juga keseimbangan dalam menyampaikannya. Jadi memilih waktu yang tepat, Nabi tidak tegur lagi sholat. Memilih juga retorika yang tepat, Nabi SAW menggunakan bahasa yang baik, sampai akhirnya Muawiyah menerima dengan sangat luar biasa. Tapi beliau bersumpah dan membawa ayah dan ibunya, ini biasa orang Arab menggunakan itu, maksudnya kemuliaan Rasulullah itu ya sama dengan bagaimana saya muliakan kedua orang tua saya. Saya belum pernah temukan pengajar seperti beliau, tidak menyalahkanku, tidak menghardikku, tidak memukulku, gitu kan. Karena mungkin Muawiyah menemukan orang di umumnya di komunitas dia kalau hidup sedikit salah dipukul, sedikit salah disalahkan, gitu kan. Maka Nabi SAW cuma ingatkan dengan baik kalau ini tidak layak untuk perkataan manusia atau mendoakan orang lain di sini. Cukup bacaan sholat saja. Maka dengan itu Muawiyahnya menerima. Ini luar biasa. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari hadis adalah tentang retorika mengingatkan orang dalam sholat. Ya. Jadi bisa menempuk punggung, telapak tangan bagi kaum wanita, ya, kalau dalam riwayat ini laki-laki menepuk paha mereka, karena tidak boleh berbicara kan gitu, atau bertasbih, mengatakan subhanallah, nah seperti itu. Ini pelajaran yang bisa diambil daripada hadis tadi. Pelajaran yang keenam adalah pentingnya seseorang muslim menjaga kekhusyuan dalam sholatnya, dia konsentrasi saja dalam sholatnya, ya. Pelajaran yang ketujuh dari hadis adalah larangan Nabi SAW untuk mendatangi dukun. Ya. Intinya masalah dukun, namanya dukun, berarti tidak boleh datangi. Dan sudah cukup hadis Nabi SAW yang mewakili semua itu adalah siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, walaupun belum percaya tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan ya, kalau dia percaya maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Memang dalam Islam tidak ada. Ya. Jadi jangan Anda selalu pergi ke orang-orang ini atau dianggap orang pintar, ya. Apalah istilahnya, ya. Ya, bahasa sederhana dulu adalah dukun, peramal, penyihir, penyamun. Ini semua tidak dibolehkan dalam Islam untuk didatangi karena mereka itu menggunakan jasa jin, ya. Ini tidak dibolehkan sama sekali interaksi sama mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat menutup, kita tidak bisa melihat jin itu, ya, beda dimensi waktu kita beda, tubuh kita beda dan beda. Ya udah, Allah Subhanahu wa taala tutupi buat kita, tidak usah kita repot-repot untuk, ya, membahas masalah itu tentunya atau masuk ke alam mereka. Anda tidak usah lintas alam. Anda ingin seseorang suka sama Anda, manusiawi aja di alam kita aja. Saya kalau ingin istri saya suka dengan saya berbuat baik dengan dia. Saya menyayangi dia, saya memenuhi kebutuhannya, kan secara otomatis selesai. Begitu juga dengan seorang istri. Dia tinggal menghormati suaminya, melayani kebutuhannya, memuaskan dia, maka dengan sendirinya akan disukai kan gitu. Jadi enggak perlu bawa fotonya ke dukun supaya ini dimantra-mantrain misalnya, itu kan tidak dibolehkan dalam Islam. Ini tidak boleh sama sekali. Kemudian faedah yang ke-8 adalah, mungkin ini yang terakhir dalam hadis ini, tidak boleh tatayur atau menganggap diri selalu sial. Sial karena waktu ini kalau hari Selasa misalnya kalau saya keluar sial nih, ya. Kalau saya keluar di tanggal ini atau saya menikah di tanggal ini atau saya buka usaha di tanggal ini maka saya sial. Atau selalu merasa dirinya, saya sial nih, tidak ada orang yang mau terima saya kerja. Ini semua tidak boleh, itu dalam hati bisikan syaitan.
Maka Nabi SAW mengatakan jangan semua itu membuat dia terhalangi untuk melakukan aktivitas. Seorang muslim yakin dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan takdir yang baik untuk dia tentunya. Nah, ini poin yang penting untuk dipelajari dari hadis ini. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis terakhir dalam bab ini, nomor 707 dari Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal 'uyun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh, di mana hati menjadi gemetar dan berlinangnya air mata karenanya. Titik-titik, karena hadisnya masih cukup panjang, tapi ini jadi saksi bahasa yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, hadis ini telah disebutkan secara lengkap pada bab perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada footnote nomor 545 di bawah, itu adalah di nomor hadis 161. Kita kan sekarang nomor 707 ya. Dan kami telah menyebutkan bahwa At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Baik, kita langsung masuk saja kepada hadis ini dan kita langsung masuk ke faedah yang bisa kita ambil dari hadis, karena ini penutupan dalam bab kita, yaitu tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan ini dinukil oleh Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Dan ini juga kita bisa ambil pelajaran pertama tentang kecerdasan Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan apa yang pernah beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini beliau bukan fokus saja menyampaikan isi daripada ceramah, karena ini hadisnya cukup panjang, cukup banyak isinya hadisnya ya. Tapi beliau menghubungkan antara isi ceramah dengan retorika yang Nabi SAW sampaikan. Di sini kan retorikanya yang beliau bahas ya. Saking indahnya retorika Nabi SAW, saking tepatnya intonasi suaranya, saking tepatnya materinya, sampai membuat hati kami ya gemetar dan mata kami pun berlinang air mata. Nah, ini poin ini yang ingin disampaikan. Oke. Kita ambil pelajaran pertama, kecerdasan beliau di sini. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah pentingnya seorang dai untuk menyusun materi yang tepat, retorika yang tepat, bahasan yang tepat di waktu dan tempat yang tepat, agar dia bisa menyentuh audiens yang sedang dia sampaikan padanya ceramah tersebut. Sehingga wajar saja kalau si pemateri itu karena ikhlasnya dia bisa menangis, atau orang yang mendengarkan bisa menangis. Ya, karena disampaikan ini adalah hal yang memang menyentuh pada saat dan tepat, ya, dan juga membuat hati gemetar, hati ketakutan kepada Allah, takut jangan sampai melakukan pelanggaran dan Allah hukum. Nah, itu bagian daripada hal yang harus jadikan sebagai target oleh dai-nya, bukan untuk riya, tapi dia ikhlas menyampaikan, dia pilih materi yang tepat. Dan tentu juga dia di sini tepat ya, kalau dibahas tentang masalah kematian, dibahas tentang masalah kuburan, bahas tentang timbangan amal hari kiamat, bahas tentang neraka dan surga, ini memang tempatnya orang menangis, wajar saja itu ya. Bahas tentang masalah taubat dari dosa-dosa, hukuman yang bisa menimpa, hukuman yang pernah menimpa umat-umat sebelum kita, ini wajar orang menangis di situ ya. Atau tentang rahmat Allah yang luas gitu kan, itu semua bisa saja. Kisah orang-orang saleh itu wajar, bisa pemateri menangis, bisa juga audiens menangis. Ya. Ini juga baik. Gitu. Tapi bukan berarti kita harus menangis setiap saat. Enggak. Sehingga ini jadi riya. Enggak. Ada tempatnya, waktunya. Ini gambarannya. Karena tidak tepat teman-teman sekalian. Orang kalau bahas tentang masalah kematian, masalah kuburan, kemudian dia ketawa-ketawa. Ini kan kurang tepat gitu. Karena ini saatnya orang memasukkan keimanan dalam hati audiens yang sedang mendengarkan. Allahu a'lam.